Aksi pro-Palestina oleh mahasiswa dan staf kampus di Amerika Serikat masih terus berlanjut. Contohnya di Massachusetts Institute of Technology atau MIT, aksi dilakukan di tengah upacara wisuda. Sejumlah mahasiswa membawa spanduk dan sebuah bendera Palestina di tengah upacara wisuda mahasiswa Massachusetts Institute of Technology di Cambridge, Massachusetts, Amerika Serikat pada hari Kamis waktu setempat. Mereka masih menyuarakan tuntutannya agar kampus memutus kerjasama dengan pemerintah Israel maupun perusahaan pendukung Zionis Israel yang keuntungan bisnisnya digunakan untuk menggencarkan genosida terhadap bangsa Palestina. Para mahasiswa dan staf kampus MIT juga mendukung kemerdekaan Palestina. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.